Weh, Bapak lagi ngapain? Mau ngecek deh. Ngecit, ngecit apa? Bapak nggak waras. Oh, Ya Bapak apa? pelanggan juga kopi di Ya sini. kopi, pelanggan saja di kopi Oh, di Bapak pelanggan di warung dari sini sini sama Inem. sama Inem Ini tuh. siapa adiknya Inem? Adiknya Inem ini. Itu apanya Bapak pacar? Pacar, Pak. Oh, pacar. Bapak sudah punya istri? Punya. Oh, kenapa Bapak punya istri ke sini? Dia langganan kopi. Istri saya nggak enak, sudah mambu. Oh, sudah bau Sudah istrinya. bau. Terus apa lagi? Apalagi jadi suruh ke sini sini aja Terus karena udah tempatnya bau, enak. terus susunya gimana punya Susunya istri? ya liur. Oh, sudah liur. Memble gitu. Memble, susunya susunya memble itu. Emang Bapak masih tegang barangnya? Ya masih tegang. Oh, sama dia dari pagi. Dari pagi. Oh, dari pagi. Sudah ngecat berapa kali, Pak? 10 kali kalau begitu. Oh, 10 kali sampai malam gini. Sampai malam. Nanti mati, Kek. Kakek pulang aja. Gak mau. Kenapa nggak mau? Urusan apa gak mau? Saya sih Nanti buat mati loh, kebanyakan ngecrit, Pak. ya biar aja mati. Kok biar aja Kopi. mati? Masa mati, masa bisa mati. Mati, Pak. Karena Bapak 10 kali. Ini Iya. Bapak sudah kayak gini kondisinya. Mohon maaf nih, Bapak sudah sepuh. Bapak ngurus cucu aja di rumah. Nggak usah yang aneh-aneh. Nggak usah ikut-ikutan gabung di sini kopi-kopi ngecrit kayak gitu. Urusan apa? Mau apa situnya? Ya, saya sih kasihan sama Bapak. Aki sudah tua. Sholat aja yang benar, Ki. Ya, Jangan urusan. jujur saya mau berani, mau apa? Jangan ngikutin cacit-cacit di sini. Emangnya kucing, Pak? Assalam. Istighfar bisa, Aki istighfar. Saya suruh hobinya ngetrit tuh. Oh, hobinya oh, hobi. Hobi saya yang gak Hobi bisa itu mancing, Pak. Hobi itu diketrit. mancing, main bola. Bapak sudah tua, bukan malah hobinya ngecrit. Yes. Main bola sih kayaknya gak bisa, ngecritnya bisa. Oh, ngecrit bisa. Bisa ngecrit sih. Berapa menit, Bapak, kalau ngecrit? Main berapa menit? Ya, sampai 2,5 menit lah. Oh, 2 menit setengah. Menit, oh, edan berarti, Bapak. Edan, siapa deh edan? Tuh, watuk kan Bapak sudah watuk. Yuk pulang, yuk pulang. Yuk. Gak mau. Yuk pulang. Pulang. Gak mau. Kenapa gak mau? Mau apa, Pak? Pulang. Disuruh pulang kok. Kasian, Pak, kasian. Daripada Bapak mati di sini. Ya biar aja mati di sini, mau apa hidupnya. Saya paksa nih, Pak. Ya boleh, boleh saja, Pak. Oh, Bapak ngajak berantem. Ya, kalau sudah berantem, ya saya ke... Bisa berantem tuh. Serius? Serius. Enggak nyesel. Enggak nyesel. Enggak nyesel, Pak. Enggak nyesel. Jangan sampai emosi nyesel. Iya. Enggak okay. nyesel. Ya. Tau. Aduh. Yes. Thank you.
Bangun. Bangun kamu. Apa sih ini? Ada apa ini? Kamu waras. Isi waras kamu siapa? Datang-datang ngomong kayak gitu. Saya Doraemon. Saya dari Bandung. Ya apa maksudnya kamu? Kamu apanya Inem? Saya adiknya Inem. Kenapa emang? Oh, kamu adiknya Inem. Apain itu si kakek? Apain? Ini nggak diapa-apain. Itu apanya kamu? Pelanggan saya. Pacar saya. Oh, pacar. Mati tuh. Sayang, ya Allah. Kamu kenapa, yang? Yang? Ah, kamu diapain? Ya. Kamu apain kakek pacar saya? Mati tuh. Tak bites sama saya burungnya. Kamu diapain? Kamu yang benar. Kamu maksudnya apa? Dia sudah kesini, punya istri. Dia keributan. Sudah punya cucu. Kamu tega jangan jahatin dia. Siapa yang jahatin loh? Ini nah, dia 10 kali dari pagi sampai sekarang 10 kali ngecerit. Itu kamu. Apa urusannya sama kamu? Hah? Ini dia pacar saya, pelanggan saya. Hah? Kamu punya suami? Bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu. Kamu apa? Hah? Oh, dia di sini 10 kali ngecerit sama kamu. Terus kalau kamu hamil, walang tuh yang lahir kamu. Bodoh amat, itu bukan urusan kamu. Yes. Anda jangan kayak gitu. Ya terus apa urusan sama kamu? Kamu apain dia? Sampai kayak gitu? Saya matiin dia. Kamu tanggung jawab kamu? Emang enak dia barangnya? Itu urusan kamu, kamu gak perlu tahu. Gede dia barangnya. Gak perlu tahu itu. Anda jangan-jangan itu hanya diperesin uangnya aja ya? Itu urusan saya, dia pelanggan saya, dia pacar saya. Gila, suka saya dong. Berapa orang yang udah digituin sama kamu? Gak perlu tahu. Jawab banyak. Kamu. Banyak orang yang udah kayak gituin saya. Oh banyak. Digendam sama kamu? Enggak kok. Jadi kasih kopi kan sama kamu? Kopi iya, ngecerit. Jual kopi. Kopi ngecerit kan? Iya kopi ngecerit. Terus sampai orang pada ngecerit semua? Ya itu sih urusan dia sendiri, karena kan kopi buatan saya enak. Bikin ngecerit tuh kamu? Dan aja kamu. Itu kan kopi bikinan saya kan enak. Dianya mau sendiri kok, bukan tanpa paksaan. Mau saya bikin ngecerit kamu? Maksudnya apa kayak gitu? Maksudnya apa kamu? Ya kamunya kayak gila. Gila kamu yang gila. Kenapa kayak gini sih? Kayak datang-datang bikin keributan. Ya ribut lah, saya kesini tuh sih. Ada orang pelanggan juga itu barangnya gini terus. Nggak pernah diem dia, nggak pernah tidur. Ya itu sih karena dianya aja, bukan saya. Kok kamu menyalahkan saya? Kamu kurang ajar ya kamu ya? Ya kamu yang kurang ajar. Kamu kurang ajar. Kamu mau apa kesini? Bikin kerusuhan aja. Ya bikin huru hara saya. Terlalu kamu. Ya kamu yang terlalu. Kamu apa kamu kesini kamu? Saya mau nyadarin kamu. Gak perlu disadarin. Biar kamu sadar. Saya sudah sadar kamu yang gak perlu. Oke, kalau kamu kesini. Sadar itu aki-aki kamu dibikin kayak gitu. Dan aja. Dia sendiri yang datang kesini. Mau kamu apa? Ya mau saya kamu mati. Ayo, keluarin ilmunya kamu. Terkremet kamu. Ayo, rasa. Sakit. Sakit. Salah kan kamu, merasa salah. Diam. Kamu salah gak kayak gitu? Ya saya aku salah. Ya kamu jangan kayak gitu. Kamu cari rezeki-rezeki aja. Yang halal. Kopi-kopi aja jualan. Jangan ada istilah kopi lendot lah. Kopi ngecerit. Dulu kamu. Emang enak kamu. Sakit kan kalau kebanyakan ngecerit kamu? Sakit kan kamu kebanyakan kayak gitu? Sakit. Ya sama dia tuh aki-aki. Terus kalau kamu keracunan. Itu kalau keracunan susu kamu gimana dia? Ya ampun. Ampun. Saya mau tanya nih, kalau dia sampai keracunan susu kamu, terus dia gimana? Kamu bertanggung jawab kamu. Kamu ini sudah beracun kan, susu kamu? Enggak, beracun enggak. Jangan bohong, buktinya dia itu batuk-batuk. Itu batuk-batuk kan karena ulah kamu. Ya dia sampai sesak napas itu, bengek. Berarti kan keracunan susu kamu. Ya kamu apain dia sampai kayak begitu, tadinya dia enggak apa-apa. Bukan
gara-gara kopi saya. Itu keracunan susu kamu. Paham Pake. Tidak? Diapain kamu susunya itu sampai keracunan? Gak diapa-apain. Parah aja. Tidur kamu. Tidur. Diam. Bangun. Kamu serius mencintai dia? Iya, mencintai. Jangan kayak gitu, kek. Susunya beracun. Kakek batuk kan ininya. Sesek. Sesek napas kan. Ya makanya kamu keracunan susu. Sesek napasnya. Enggak keracunan susu. Terus sesek napa? Kakek ngecil itu sih. Oh, kebanyakan ngecil. Baca ngecil itu. Oh, kebanyakan ngecil. Edan kamu. Gak ngecil itu. Berarti kamu kecanduan ngecil kamu. Ya hobi ya, saya hobi ngecil itu. Jangan kayak gitu, kek. Mabok kamu. Apa? Mabok. Kamu mabok. Enggak. Mabok kamu. Tuh dia sakit tuh. Diapain kamu? Ya dikecilin aja, gue udah di mabok. Oh, dikecilin aja kayak edan kamu. Kamu edan aja. Itu dia teriak-teriak. Diapain kamu? Kek. Diapain dia, kek? Dikecilin. Ya jangan dikecilin. Anak gue orang kira. Ruwet. Pulang kamu. Pulang. Jangan kembali ngecit. Aduh. Kasihan lu. Kasihan-kasihannya kamu yang saya kasihan sama kamu. Irap. Kalimat ya. Irap. Kobi ngecit. Kamu sih gak jelas. Pulang. Pulang kamu sana. Keluar. Pulang kakaknya. Pulang. 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 Keluar. Keluar. Cepat. Nanti kamu mati. Pulang. Pulang. Nunggu di mobil saya. Pulang. Cepat. Nunggu di sana. Bangun. Siapa kamu? Mau apa? Kamu apa nyinem? Kamu apa nyinem? Saya pacarnya. Oh, pacarnya. Sudah lama jadi pacarnya si Inem? Lama. Lah, kamu enggak kamu aja mungkin pacarnya si Inem. Ya, saya itu tidak bukan urusan saya. Namun saya suka sama Inem, sama-sama suka. Saya juga melanggan dia. Oh, kamu pelanggan kopi kecil juga? Betul. Ngecit juga dong kamu? Ya, udah biasa ya, seperti itu. Sehari berapa kali kamu ngecitnya? 12 kurang lebih. Edan aja kamu. Kamu lagi gak waras. Kamu udah ajarin nunggu sama bapaknya si Inem. Ilmu-ilmu kayak gitu. Kamu jangan di PHP-in aja, jangan mau kamu. Saya tidak tahu itu. Yang penting saya di sini minum kopi tujuannya. Kamu punya istri?
Bukan urusan kamu. Punya istri kamu? Bukan urusan kamu. Ya kamu kalau punya istri, terus ngapain itu sama si Inem? Jangan-jangan si Inem juga itu sama bapaknya juga main. Saya tidak tahu. Yang penting saya keluar buat buasin batin saya. Saya di sini pun jajan pakai uang saya. Ya dan berarti kamu berarti mendolimin istri dong. Ya bukan urusan saya. Jangan mentang-mentang istri nggak tahu terus kamu jadi kayak gini sekarat kayak gitu. Ya pokoknya yang ada di pikiran saya nikmat gitulah ketagihan. Ya salah. Masa ketagihan ngecerit kamu. Ya mau gimana? Lejek tuh barang kamu. Ya mau gimana? Saya minum itu juga ada apa? Yang sesuatu yang berdiri itu, entah itu apa, nggak usah perlu disebutin. Itu urusan saya. Itu yang bikin saya lagian di sini lagi. Udah pulang aja pulang. Enggak, ini urusan saya. Pulang? Enggak. Karena kamu lagi kemasukan setan ngecerit kamu. Enggak. Tahu setan ngecerit? Setan ngecerit adanya di situ tuh. Enggak. Di burung kamu. Muntahin sama ilmu setannya. Keluarin setan ngeceritnya kamu. Terus, keluarin ilmu setannya. Terus, sempak-sempak keluarin kamu, kutang-kutang keluarin semuanya. Terus, baca istighfar kamu. Astagfirullah. Keluar kamu, tinggalin tempat ini. Kamu sama istrinya kembali. Keluar. Iya, Pak. Cepat. Keluar kamu. Jangan kembali ngecerit lagi. Kenapa ini? Ada apa ini? Itu tadi pacar kamu, serius. Iya, emang kenapa? Kamu sama bapak kamu ngapain tidur-tidur? Terserah saya dong. Kamu sama bapak dipakai juga. Itu sama pelanggan, itu serius. Apa urusan Anda? Kamu dari tadi deh, enggak ini. Keluar kamu. Siapa? Anda jualan-jualan saja. Enggak usah yang begitu-begitu. Kasihan loh. Semua laki-laki. Itu yang kakek-kakek juga. Itu sampai hobi ngecerit. Ya, ini juga hobi ngecerit. Ini mata pencaharian saya. Kenapa malah jadi ada hobi ngecerit? Semua orang hobi ngecerit. Lejek, Mbak. Kasihan laki-laki. Ini mata pencaharian saya. Saya aja sehari sekali aja lejek. Itu 10, bayangin. Ya terserah orang itu maunya gimana. Saya mau ngikutin aja atau saya nggak apa-apa kok nih, nggak apa-apa kan? Parah. Iya kan, masih segar-segar aja. Ya kamu yang enak, yang laki-laki. Kropos-kropos tuh kamu. Itu urusan dia, ngapain dia datang ke sini, ngapain dia datang ke warung saya. Ya kamu berjuang aja, jangan dikasih gitu-gitulah. Terserah saya, itu hak saya. Apakah kamu ngelarang saya? Pencet ha? Sama saya. Yes. Takut saya sama kamu. Tuh, diam kamu. Tuh, ampun gak nih? Pencet sama saya bokongnya kamu.
Ampun. Ya makanya kamu jangan kayak gitu. Ampun. Meleding tuh kamu silit. Jangan kayak gitu, kamu jualan-jualan saja. Jangan ada kamu kuping-kuping ngecit kayak gitu. Sadar gak sih apa yang merasuki pada dirimu? Ampun. Gimana kamu cara ngeraciknya, saya mau tahu. Bangun. Bangun kamu. Saya mau tahu coba kamu. Gimana? Ini kopi, terus gelas. Tuh. Ini saya tuangin. Coba dibuka gimana? Ya, terus? Cerit kotrakat, cerit, cerit kotrakat, cerit, biar dia nung, cerit, biar dia nung. Udah, kasihin. Kok udah dia ngecek? Ya, kayak anak mules kamu kayak gitu. Itu dari bapak kamu yang mau kayak gitu. Iya. Terus nanti diinum orang. Diinum lah, itu kan cerit, itu kan udah ada kopinya. Dikasihin sama orang. Oh gitu. Terus akan tergila-gila. Iya. Terus ya, di sini ketagihan terus. Terus kalau di sini ngaceng kayak gini sama kamu dipakai. Ya dipakai aja, siapa yang ini, yang penting duit. Duit. Oh gitu. Duit. Tahu. Ya enggak waras berarti kamu. Ya waras. Sekarang ini dunia kalau enggak ada duit nih payah. Payah kenapa? Emang mata pencarian saya kan seperti ini. Jangan kayak gitu, jualan yang biasa aja. Terserah saya. Nah, sok nih. Tekek sama saya. Mau kembali nggak pelajarannya menurut kamu? Nunggu kamu keluar ini, mau kucat kacitnya. Keluar. Terus. Biar nggak kucat kacit, kucat kacit lagi kamu. Baca istighfar kamu. Nangis kamu minta ampunan sama Allah. Duduk. Ya Allah. Duduk kamu. Duduk yang benar. Lurusin. Terus baca istighfar. Bangun pak. Bapak jangan kayak gitu. Itu dajen. Anak dajen cat kucat kacit, kucat kacit ngecit. Dia sendiri. Ya jangan kayak gitu. Itu ilmunya ngomongnya dari bapak. Kaji. Ya kamu yang ngajarin kayak gitu. Keluar kamu sini. Tuh anak kamu yang ngituin. Bener kan yang ngajarin bapak kamu kan? Iya. Tuh. Kamu yang ngajarin, Pak. Ya, sebenarnya aku, sebenarnya laris. Laris, Bapak namanya ngejual anak, kayak itu, Kak Ji. Ya, ngejual anak, ya, jualannya ini. Ya, ngejual anak, Pak. Itu cat, kucat, kacit, kecerit. Terus orangnya ngaceng, terus Bapak dipakai juga. Ya, jangan-jangan kamu numpakin juga. Numpakin anak. Masalah, jangan bohong, Kak Ji. Ngaku kamu, Kak Ji. Kalau begitu, Haji marah kalau begitu, ya. Nah, dari tadi marah-marah, tinggal marah aja. Dan aja, kremen sama saya kamu, Kak Ji. Fuh. Kayak gitu, Kak Ji. Oh. Keluarin semua ilmu setannya, Kak Ji. Biar gak ada cacit-cacit lagi. Muntahin. Terus. Baca istighfar kamu, Kak Ji. Sudah, Kak Ji, kamu jualan cacit-cacit. Itu syaki-syaki sama ngecit aja. Itu yang di kamar adik kamu, Inem. Apa? Adik kamu itu yang di kamar. Iya. Keluar kamu. Hei, keluar sini. Aja. Duduk kamu di sini. Lagi hamil kamu? Enggak. Kamu anak dua juga ditumpakin, Kak Ji? Jangan bohong, Kak Ji. Enggak. Masa aja kok anak ini. Kamu ditumpakin sama dia? Enggak. Ya kamu tadi tumpakin. Tumpakin kamu? Enggak. Jangan bohong. Nih saya jiwit nih. Enggak. Jangan kayak gitu, Kak Ji.
Marah aja. Kan kamu minta maaf sama si Rijal. Kalau enggak, tutup palungnya kayak gini. Dadah aja. Mata nih.